Peranti untuk perumah sekarang banyak di pasaran dan pada penghujung April yang lalu, Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro dirancangkan oleh pihak Black Shark di Malaysia tetapi menerima banyak kritikan orang ramai kerana masih hanya menggunakan skrin 90Hz. Jadi, Black Shark 3S di tangan saya ini ialah model kemas kini dan akhirnya dilengkapi dengan skrin 120Hz. Jadi, adakah ini penambahbaikan yang anda nantikan? Inilah pandang pertama saya untuk peranti ini. Tapi seperti biasa, bila saya buat ulasan dan saya buat pandang pertama, berikut ialah spesifikasi untuk Black Shark 3S. Jadi anda melihat sebenarnya di atas kertas tak banyak perubahan dilakukan. Masih lagi Snapdragon 865. Dan perubahan nampaknya terletak pada skrin kini 120Hz, masih lagi 6.67Hz HDR10+ daripada keluarga AMOLED. Kemudian satu lagi penambahbaikan dilakukan ialah kali ini akhirnya ada penawaran untuk RAM sebesar 12GB, sebelumnya hanya 8GB. Dan benda lain tak ada perubahan langsung. Boleh saya katakan sebenarnya ini adalah perubahan yang agak kecil dan tidak berapa signifikan. Tapi saya rasakan lebih kepada mereka yang dah lama atau sejak April lalu mengatakan kenapa tak ada 120Hz. Jadi bagi mereka yang mungkin tak berapa arif dengan Black Shark 3 atau Black Shark 3 Pro, jadi Black Shark 3S ni masih lagi mengekalkan elemen yang sama, iaitu tubuh yang diperbuat pada logam sebelumnya. Anda boleh lihat terdapat lampu LED pada bahagian belakang yang anda boleh customize mengikut kemurahan anda. Keseluruhan tubuh diperbuat pada logam ini menyebabkan ianya terasa sangat solid dan sangat sedap. Dan paling penting sekali, bila anda tahu peranti untuk permuah, ianya menjadi cepat panas. Dengan tubuh yang logam ini, keseluruhan haba ini dapat diserap oleh tubuh aluminium dan disebarkan dengan lebih baik. Jadi on paper, sepatutnya peranti ini tidak akan menjadi masalah pemanasan dan masalah throttling yang mungkin anda lihat pada kebanyakan peranti untuk perumah lain atau peranti mercu yang lain tidak berlaku. Seperti biasa, kesemua peranti Black Shark mempunyai butang khas untuk mode Shark Space. Jadi dengan Shark Space ini, anda boleh menyaktifkan notifikasi, anda boleh menyelesaikan masalah tertekan butang secara tak sengaja dan juga paling penting, tak akan lagi ada gangguan daripada orang lain. Telefon pun dia boleh divert. Jadi bagi mereka tak nak terganggu, ini adalah saya rasakan mode yang perlu ada pada sebuah peranti untuk pemuah. Paling penting sekali saya rasa satu lagi ialah audio. Terdapat audio stereo pada bahagian hadapan. Anda boleh lihat ada speaker pada bahagian atas dan bahagian bawah. Dan dengan ini anda boleh mendengar audio yang terbaik untuk permainan yang anda mahu mainkan. Sebenarnya tak banyak saya boleh cakap tentang spesifikasi ataupun rekaan kerana ianya adalah the same phone yang anda lihat pada bulan April yang lalu, cuma dengan penambahan baikan pada kemampuan skrin dan RAM saja. Tapi alah kita tengok pandang pertama, saya rasakan ada baiknya kita tengok juga apakah aksesori yang ditawarkan oleh Black Shark di Malaysia untuk Black Shark 3S. Jadi kat tangan saya ada sekarang ada beberapa aksesori. Kalau kita buka beg ini, ada sistem penyejukan. Jika anda rasakan tak cukup sejuk lagi, anda tak mahu throttling, ini adalah sistem penyejukan yang saya rasakan terbaik di pasaran sekarang pasal boleh sampai ada ais pada sistem penyejukan ini. Seterusnya ada lagi alat kawalan fizikal. Ianya hanya digunakan pada bahagian kiri. Ianya seakan yang anda lihat pada Nintendo Switch. Ini pula cagak pemegang untuk anda meletakkannya. Jadi anda nak pasangkan ini kepada peranti, anda perlukan cagak special ini yang anda boleh laras mengikut kesukaan anda. Dan akhir sekali, ini saya rasakan agak menarik kerana dia ada satu set trigger tambahan. Jika saya sambungkan dengan alat pengawal tadi, saya slide, anda boleh lihat sekarang ia berubah menjadi sebuah alat kawalan mini. Jadi kalau anda main game macam Mario ke Arcade Star side scrolling, dengan adanya alat kawalan ini, anda boleh letakkan Black Shark 3S di atas meja dan anda boleh main dari jauh dengan menggunakan alat kawalan ini. Baik, kesimpulannya, Black Shark 3S ialah sebuah peranti yang mempunyai rekaan yang sama, pemproses yang sama, cuma RAM yang dipertingkatkan kepada 12GB. Kali ini ada skrin 120Hz yang boleh menawarkan pelancaran yang lebih tinggi, nampak lagi lancar misalnya. Masih lagi gunakan Joy UI 12, masih lagi Android 10. Dan mengekalkan semua elemen yang bagus ada Black Shark 3 dan juga Black Shark 3 Pro. Cuma penambahbaikan yang ramai orang mahukan di Malaysia. Jadi, di Malaysia ia jual pada harga bermula pada RM3,199, sedikit lebih mahal berbandingkan RM2,799 berbanding dengan Black Shark 3 sebelum ini. Jadi, jualan dah dimulakan dan saya akan cuba menghasilkan ulasannya dengan masa yang secepat mungkin.
Dan untuk ulasan itu, teruskan bersama kami di Amans. Jumpa anda di segmen dan video lain. Bye.